Presiden Joko Widodo melantik 3 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 12 Januari. Adapun para duta besar tersebut meliputi Sunarko sebagai duta besar LBBP RI untuk Republik Sudan, kemudian Letnan Jenderal TNI Agus Wijoyo, Dubes untuk Republik Filipina, merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau, serta Vince Marice Sebu sebagai Dubes Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue. Kegiatan pelantikan dilakukan dengan pengambilan sumpah janji jabatan terhadap para Dubes untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, serta setia dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, akan melakukan dengan setia, segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat. Undangan lainnya. Acara pelantikan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju yang ikut hadir mendampingi. Seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menko Polhukam Mahfud MD. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara mewartakan.